gede ya, pacar pacarnya berarti ya tuh. Nah, hampir sama sama. Hampir mirip matanya lihat Mas Bro. Tuh. Grade A semua. Oke, di kios ini ada burung ciblek semi ya. Ciblek semi bahan. Oke, di kios ini ada burung pelatuk bawang. Oh, ini tembakan ini Mas Bro ciblek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Mas. Selamat pagi bosku. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Seperti biasa bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Kiosnya Safi. Kios Safi posisi di lantai dasar samping toilet parkiran mobil. Oke, jadi biar gampang petunjuk lokasi kita taruh di tengah video kali ya. Iya. Jadi teman-teman bisa mudah untuk nemuin kiosnya nih. Kemudian bukanya dari jam berapa Mas? Jam 5 pagi sampai jam 5 sore. 5 pagi sampai 5 sore. Kalau dari kirim-kirim kemana aja nih? Kirim-kirim pokoknya dari Sabang sampai Merauke bisa. Dari Sabang sampai Merauke ya. Dan khusus untuk COD? COD Jabodetabek bisa COD. Oke, Jabodetabek bisa COD bayar di tempat ya. Yang penting aku kirim ditanggung pembeli. Tukar tambah sendiri gimana Mas? Tukar tambah yang penting burungnya mulus, sehat, no minus, sama cocok nambahnya. Yang penting cocok nambahnya ya. Oke, terima kasih infonya nih. Di kios ini ada burung terucuk ya. Ini terucuk dari mana Mas? Terucuk Bondowoso. Yang mulus 30.000, yang bondolnya 25.000 ya. Di sini ada burung perkutut ya. Ini perkutut stok ngabisin nih. Perkutut lokal ini harganya 10.000 aja ya. Oke, di kios ini ada burung perkutut lokal Blora ya. Ini yang stok terbaru. Ini stoknya ratusan ekor ya. Harganya cukup 20.000 aja ya teman-teman nih. Per ekornya kalau grosir dan partai langsung calling-calling aja. Nah, ini ada burung perkutut ya, perkutut lokal nih. Ini nggak terbang ya? Lemas ya. Jinak nih. Di harga 1.000 perak nih katanya nih. Bayarnya 1.000 perak aja ya. Perkutut Sliwangi. Ini perkutut mana nih? Perkutut Randu Blatong Blora. Blora ya, sama ya. Lemes. Lemes. Harganya 1.000 perak aja nih. 1.000 perak. Di kios ini ada burung perkutut Bangkok dewasa. Perkutut Bangkok dewasa ini harganya 100.000 aja. Oke, di kios ini juga ada burung perkutut silvernya nih. Perkutut silver ini berapa harganya? Harganya 100.000 aja ya teman-teman nih. Di kios ini juga ada burung perkutut cemani. Perkutut cemani ini harganya 200.000 aja. Di kios ini juga ada burung perkutut putih ya. Perkutut putih ini harganya berapa nih? Perkutut putih ini 250.000 ya. Kalau yang jambul berapa nih? Jambul 400.000. Di kios ini ada burung jala kebo ya. Jala kebo sudah ngepur. Harganya cukup 50.000 aja.
Di kios ini ada burung lovebird pasangan nih. Berapa sepasangnya, Mas Bro? Pasang lovebird sepasangnya ini 70 5.000 aja ya. Oke, di kios ini ada burung kenari lover gelap ya. Kenari lover gelap. Ini jantan betina ready harganya 75.000. Oke, di sini juga ada kenari lover cerahnya nih. Berapa harganya, Mas Bro? Kenari lover cerah. Yang panda sama, Mas Bro? Ini bebas pilih warna ya. Harganya 110.000. Di kios ini ada burung kenari lover gacoran. Ini warna gelap ya. Wah, burungnya lagi makan ya. Oke, ini dia burungnya nih. Harganya 280.000. Nah, ini dia nih yang kemarin lagi viral ya, burung perenjak bahan tapi rasa gacoran nih. Stoknya melimpah, masih bahan belum ngepur. Udah laku, Mas Bro, yang bunyi. Tapi ada lagi enggak nih? Ada lagi enggak? Ada lagi ya. Harganya cukup 25.000 ya. Oke, di kios ini ada burung pentet ya. Ini pentet berapa harganya, Mas? Pentet Jatim ya? Pentet Jawa Timur. Bahan belum ngepur. Harganya 50.000. Gelatik berapa, Bro? Di kios ini ada burung gelatik batu ya. Gelatik berapa, Mas Bro? Mas Bro, gelatik berapa? Gelatik harganya 30.000 aja, bahan belum ngepur. Di kios ini ada burung kepodang Bali. Kepodang Bali ini harganya 230.000 aja. Ini ada burung ciblek anak kan ya, sudah mandiri. Yang ciblek sawah harganya 80.000, ciblek gunungnya 100.000. Di kios ini ada burung seri gunting awar-awar ya. Seri gunting awar-awar harganya cukup 70.000 aja, ini burung bahan belum ngepur ya. Di kios ini ada burung seri gunting abu-abu Jawa ya. Ya, Sumateranya berapa nih? Seri gunting abu-abu Jawa ini ngabisin stok, harganya cukup 100.000 aja ya. Ada juga seri gunting abu-abu yang dari Sumatera nih. Iya, ini gunting lagi sebenarnya. Harganya ngabis stok 100.000 aja. Oke, nah ini ada burung kolibri ninja nih. Ini masih lagi jual mumet ya. Ini mumet, duit lamaran belum terkumpul ya. Waduh, mudah-mudah segera ya. Mas Bro, nek cicak ijo itu piro bahan? Untuk kolibri ninja ini. Ini ijoan, Mas Bro? Iya. Ijoan berapa nih? Ijoan 30.000. Ijoan 30.000. Kalau yang metalik? Metalik tinggal satu, gocap. Gocap yang habis stok nih, tinggal satu ekor. Ntar kalau stok baru berapa harganya? Stok baru metalik 100, yang ijoan 45. Oke, seperti itu ya. Oke, di kios ini juga ready ya untuk burung cicak kinoi betina. Cicak kinoi betina berapa harganya nih? 150. Kinoi betina ini harganya 150.000 aja ya. Bunyi. Oke, di kios ini juga ada burung terucuk Banyuwangi ya.
Ini sudah pada ropel, sudah pada bunyi ya. Infonya ropelnya ini tiap subuh nih. Stok pilihan banyak ya, harganya cukup 75.000 aja. Di sini ada burung ciblek gunung ya. Berapa Mas Bro? Jadi 300.000. Ciblek gunung gacor. Gacor ya? Ya belum gacor, setengah kopling. Oh, setengah gacor. Berapa tadi? 300. Harganya 300.000 aja ya, teman-teman. Di kios ini ada burung jala suren ya. Berapa jala suren gacoranmu? 500. Oh ini tembakan ini Mas Bro, ciblek. Harganya 500.000 ya. Di kios ini juga ada dia burung ciponya nih, ini cipo gacor. Cipo gacoran ini harganya 200.000 aja ya teman-teman. Oke, di kios ini ada burung ciblek semi ya. Ciblek semi bahan bermempur. Stoknya melimpar wah. Harganya sendiri di angka 35.000 yang bondol, 40.000 yang mulusnya. Oke, di kios ini ada burung pelatuk bawang. Pelatuk bawang jantan ini bahan bang ngepur, harganya 150.000. Ini mulus 125. Di kios ini ada burung pose mandarin. Pose mandarin harganya 125.000 yang mulusnya ya, bahan bang ngepur. Nah, ini ada burung gelatik batu sisaan ya. Gelatik batu sisaan ini harganya 50.000 2 ekor. Nah, ini ada burung cah hijau gacoran nih. Hijau gacoran berapa harganya? 1,1. Cah hijau gacoran budi gede harganya 1.100.000 ya. Ini kan kondisi hujan panas. Hujan panas, hujan panas. Kemarin sempat anak buah saya terserang demam. Terus saya ajuin ada, kemarin kan dari Mas ada madu kelanceng. Ada madu kelanceng ya. Tiap hari tambah kencang. Saya minumin madu kelanceng, paginya langsung fit, langsung sehat, langsung bisa bekerja lagi. Wis. Tuh, maka sekasiatnya madu kelanceng, jadi di badan itu anget. Badan anget ya. Ini kalau mau dapetinnya ada di mana Mas posisinya? Nah, bisa di kios Burung Alam Jaya langsung datang juga ada, mau COD juga bisa, dan ke Tabar Kicau juga bisa. Juga bisa ya. Jadi di mana aja ada ya sekarang bisa. Ya. Terus khasiatnya benar-benar udah saya buktikan langsung ke anak buah saya. Langsung ke anak buahnya ya. Terus badan juga langsung nggak mau ikut nih. Ototnya langsung. Gede banget ini ya. Tambah hari tambah kencang. Okay. Berapa harganya? 150.000 aja. 150.000 aja ya. Mantul Mas Bagus. Siap. Oke, jadi bagi teman-teman ya yang belum tahu lokasi kios Syafi'i. Potokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil yang di depan kita ini ya, dari ujung sana langsung aja lurus terus, nanti di sebelah kiri ada pelang ya, pelang pasar burung. Tepat di belakang pelang pasar burung adalah kios Mas Syafi'i ya. Ini dia kiosnya teman-teman nih. Ini ya teman-teman, kios dari Syafi'i ini. Oke, di sini juga melimpah nih burung kacernya nih. Ini kacer dada putih, budi gede Mas Bro ya. Bahan belang ngepur nih, grade apa nih? Grade A semua. Tuh ya. Di harga berapa nih?
Harganya 250 ribu aja ya. Nah oke ya, ini ya teman-teman, penampakan burung kacer dada putihnya nih. Ini kanan kiri kacer nih. Nah, yang kiri jala kebo. Oh, yang kiri jala kebo. Wah, gede ya kacer. Kacernya berarti ya tuh. Nah, hampir sama sama. Hampir mirip matanya lihat, Mas Bro. Tuh. Sehat enggak nih? Sehat banget. Perut-perut gemuk. Gemuk. Oke, di harga berapa kacermu? 250. 250.000 ya. Oke, Mas. Hari ini salat burung apa nih? Salat kacer Dayak. Kacer Dayak ya. Coba kita lihat burungnya nih, tuh. Gemuk apa perutnya? Gemuk banget. Kaki-kaki? Kakinya mulus. Mulus, kuku komplit? Komplit. Lis putih? Lis putih. Mata kanan kiri? Matanya mulus, matanya juga. Oke, komplit ya. Sip, lanjut bungkus nih. Ini ada burung kacer ya. Berapa harganya? 200. Udah ngobrak? Ini kacer sudah ngobrol ya, harganya cukup 700.000 aja. Stoknya di sini juga ada. Banyak pilihannya ya. Oh iya, udah bunyi Mas Bro ya. Oh ini ya. Nah ini ya, ternyata yang ngobrol nih. Yang dada hitam sama Mas Bro yang kiri? Sama. Sama ya. Yang ini ternyata nih tuh. Tinggal pulas-pulas lagi ya. Tinggal pulas-pulas. Nah kalau ini kacer yang sudah bunyi juga. Harga murmurnya nih. Ini harganya 500.000 aja ya. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.